बना दूं मैं पाके तुमको, आए यकीना खुद पे हमको, जैसे नदी को किनारा मिला, मैंने जो चाहा मुझे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dimanapun sahabat berada, semoga senantiasa sehat selalu tentunya, amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jumpa lagi dengan Bang Mimin, akan memberikan info melalui cerita menarik seputar Heiko van der Vecken dan Rangga Asok. Oke buat sobat semua, kali ini kita akan membahas tentang Heiko van der Vecken, di mana yang tidak dimiliki seperti artis-artis lain. Yang dimaksud adalah sifatnya Heiko, jadi wajarlah kalau banyak orang-orang yang menyukai ataupun ngefans dengan sosok Heiko van der Vecken. Dikarenakan dengan sifatnya yang rendah hati yang tidak suka memakai baju-baju atau pakaian branded. Bagaimana sebelum kita lanjut naik ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya yang baru saja bergabung mulai tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Di situ menunjukkan kalau Heiko orangnya simpel banget, orangnya rendah hati dan juga cantik tinggi, sama orang-orang di sekitarnya juga sangat ramah. Gak bosen deh melihatnya, kebanyakan dengan artis pendatang baru beberapa bulan saja mereka menjadi artis mahnya sudah mewah-mewah-mewahan deh pokoknya. Tapi beda dengan Heiko van der Vecken, dia tidak menunjukkan keartisannya selalu ramah di depan publik. Atau dia hanya pura-pura, tapi gak mungkin deh kalau Heiko pura-pura. Malah Heiko sendiri yang bilang tidak mempunyai barang-barang branded. Walaupun dia punya tapi dia tidak mau memakainya. Dia menunjukkan sifat-sifat yang rendah hati, kecuali kalau sedang ada acara yang benar-benar wah, barulah dia memakai baju-baju yang mewah. Seperti yang diungkap oleh Heiko van der Vecken, adapun baju mewah, baju branded, pakaian pakai brand maksudnya. Itu hanya dari sebuah iklan-iklan, tentunya pokoknya the best banget deh buat Neng Heiko. Nah buat para fansnya yang bertanya-tanya nih, kenapa kok gak ada lagi cidukan Asok dan Heiko di YouTube? Yang udah kangen dengan kemesraan mereka berdua, nah ini kita perlu waktu ya. Soalnya Rangga Asok kini sedang sibuk syuting di BHSI, sedangkan Heiko van der Vecken sendiri sudah banyak job yang lain. Jadi sekarang mereka masih beda tempat saja. Meskipun demikian, seusai syuting masih terus bertemu, makan bareng, nge-gym bareng dan lain sebagainya. Jadi masih jarang cidukan-cidukan yang baru. Buat sahabat semua, nggak usah salah salting atau salah tingkah kalau kalian ada yang melihat pergaulan artis. Nah ini ada isu-isu webnya yang Heiko ataupun dengan Abang Asok suka cipika-cipiki kalau ketemu sahabat-sahabatnya. Namanya pergaulan artis, kalau bertemu ya seperti itulah, beda dengan kita hanya cukup dengan bersalaman. Tapi beda dengan pergaulan artis, ketemu dengan si A dan si B mereka pasti cipika-cipiki. Jadi tolong dong jangan salah artikan yang namanya dunia selebritis ya seperti itu. Ini kadang dimanfaatkan nih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dikatakan kebanyakan Heiko berciuman dengan si A dan si B, padahal tidak semua itu hanyalah pergaulan semata. Di kalangan selebritis kalau bertemu ya seperti itu cipika-cipiki. Nah buat sahabat semua tentunya paham ya bisnis terbang menjelaskan, jadi jangan sampai gagal paham. Kalau melihat Rangga Asok ataupun Heiko van der Vecken itu hal yang wajar bagi mereka. Seperti Bang Mimin lah contohnya, saya yang tidak biasa dengan pergaulan tersebut, tapi abang ini dikit-dikit mengertilah pergaulan itu. Dan gak usah khawatir dengan hubungan Rangga Asok dan Heiko van der Vecken, sampai saat ini masih baik-baik saja. Jangan lupa untuk semua fans Heiko, doakan selalu kesayangan kita ini agar mereka sehat selalu, karena sehat itu yang utama tentunya. Kalau masalah cidukan walaupun masih jarang ataupun tidak ada, enggak masalah, kita masih mendengar kabar mereka baik-baik saja, hubungannya tidak kurang satu apapun, kita sudah cukup membahagiakan. Buat sahabat semua dimanapun berada, hanya itu yang bisa Bang Mimin sampaikan untuk hari ini.